Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama aku buka file, pilih new. Lalu di sini aku cari yang namanya legacy title. Kita klik. Nah, muncul kotak dialog. Ini namanya aku ganti dulu jadi credit title supaya nggak bingung. Oke. Nah, di sini muncul display seperti ini. Sebelumnya aku udah siapkan contohnya, contoh credit title-nya. Ini aku bisa copy. Lalu aku pastekan ke sini. Caranya klik lalu CTRL V. Nah, ini fontnya terlalu besar, jadi CTRL A aku blok semua. Lalu di sini 100 ukuran fontnya aku ganti jadi 20. Enter. Fontnya aku ganti jadi Lato Medium. Oke. Setelah itu, kita buat tulisan ini menjadi rata tengah paragrafnya. Caranya klik icon ini, Center Alignment, klik. Selanjutnya, kita akan menempatkan layout tulisan ini tepat di tengah frame supaya simetris. Caranya, kita ke Legacy Title Action ini, lalu kita pilih icon yang sebelah ini. Nah, dia akan di tengah. Dan yang terakhir, kita akan buat animasinya bergerak dari bawah ke atas. Caranya kita klik ini, icon yang ini. Kita pilih roll, start of screen centang, dan end of screen juga dicentang. Oke. Setelah itu udah deh, kita drag credit title ini ke sequence-nya. Oke, kita play. Untuk mengatur durasinya itu sangat mudah. Caranya kita tarik ujungnya ke kanan untuk durasi yang lebih lama. Atau kita bisa juga tarik ujungnya ke kiri untuk durasi yang lebih pendek. Mungkin itu saja tutorial yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe videoku. Terima kasih.